kertas biasa ini. Oke, masnya ditangkap. Tuh. Aduh. Wah. Mana nih, Mas? Mau dibantu kah, Mas, buat pergi-pergi? Perfecto inspection. Keluar. Kamu ditahan, Mas. Nah, kan benar. Enggak apa-apa. Kita bayar. Ini apa nih? Salah di samping kita ternyata. Waduh. Oke. Oke, siap. Kita langsung buka saja pagernya. Hihihiha. Dan tersisa dua smuggler, yaitu dari Alal Barak sama nomor registrasinya, nomor mobilnya 3BN. Oke, udah ada tuh mobil pertama. Dan langsung aja kalau begitu kita menyambutnya. Halo, Mas, selamat pagi. Bisa minta surat-suratnya, Mas? Terima kasih. Berhubung masnya di bawah umur dan orang Afghanistan, jadi tidak boleh masuk, Mas. Harus minimal di atas 30. Oke, Mas. Saya deny dulu ya, Mas, kalau gitu. Nah, begitulah, Mas. Oke. Next door, please. Halo, Mas. Selamat. Alah, banyak yang salah. Stem sama bed. Aku tidak hafal semua cok stem-stemnya. Apa tuh? Alasannya masih memungkinkan untuk masuk sih, untuk alasan. Cuman kita cek dulu lah. Oke, aman. Ini sebenarnya tidak boleh dilakuin sih, Mas. Kalau soalnya nama sama expire, cuman berhubung saya juga masih memiliki hati nurani, ya Masnya boleh masuk deh kalau begitu. Oke, Mas. Boleh. Walaupun aku harus membayar denda sedikit. Enggak apa-apa. Oke. Bye-bye, Mas. Next door. Itu pasti udah pasti salah sih itu. Nah, kan bener. Enggak apa-apa. Kita bayar 200 supaya dia dapat melihat kondisi istrinya, apakah dia baik-baik saja. Enggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Langsung dikasih tanpa bicara apa-apa. Albarak. Mas, keluar. Saya mau cek satu dua hal, Mas. Ampe. Ada tuh ular. Ular ada tuh tadi, ular. Nah, karena berhubung ular ada, jadi Masnya langsung ditahan saja tanpa banyak basa-basi. Nah, udah ada indikasinya, Mas. Saya memakai senter ultraviolet. Nah, ada teman tuh, Mas. Kita cari sisanya. Nah, ini apa nih? Rokok. Ini apa nih? Tuh, sembunyi di situ, coy. Nah, itu ada lagi tuh. Nempel-nempel, cuy, di mobilnya. Harus diperhatiin dengan seksama, coy. Ah, itu ada lagi tuh. Ada. Nah, ini ada di sini. Kita tutup. Nah. Dapat lagi. Nice one. Mas. Rapihin, Mas. Terima kasih, Mas. Atas kerja saminya. Let's go, perfect inspection dong. Nah, next door. Nah, berarti tersisa satu, yaitu 3BN. Kebetulan nih 3BN. Nah, kita hadang sedikit supaya dia tidak langsung lari. Oke, mas bisa keluar enggak, Mas? Keluar dulu, Mas. Ya, saya mau cek satu dua hal, Mas, oke? Nah, udah ada ular-ular, jadi langsung kita tangkep. Metapod, prisoner. Tambah lagi tuh, Mas, baru juga tadi. Okay, let's go, kita cari sisanya. Dua. Tahan. Dapat lagi. Okay, itu doang sih. Mas, tolong lapihin, Mas. Lapihin, Mas. Terima kasih, Mas. Okay, kita langsung menjawab panggilan dari pusat, guys. Panggilan dari pusat, kebetulan ada nih. Entah, ini kayaknya panggilan darurat lagi sepertinya. Angkat. Halo. Oke, kita ada kesepakatan dengan Broadfish. Agen kita melaporkan Secret Gathering of Leaders on Drunken Beer Inn. Oke. Oh, Corporal Moff. Kita harus mengeliminasi Garin.
Oke, let's go. Bentar, aku lihat tab dulu. Kalian bisa pause buat lihat apa artinya ya. Intinya kita harus kita harus kesana secepatnya, ke shooting site, tempat penembakan. Oke, oke. Let's go, kita masuk ke bangunan cepat. Oke, ya, ya. Wah, aduh, ada. Oke. Musuhnya di mana? Bentar, kita datang lah. Bentar, kita pakai senjata lain bisa kah? Itu agak susah dipakai. Oh, reload. Oke. Maju. Oke, nice. Oke. Aku, kita, aduh, kecepat kita. Mana musuhnya? Musuhnya. Kepala musuh. Nice. Oke, nice. Reload. Oke, mundur dia. Maju. Oke. Waduh, adek. Lah. Ngebug. Akhirnya selalu kedorong, cok. Waduh. Lah, di samping kita ternyata. What the hell? Waduh. Gara-gara di samping, gara-gara ngebug, kita didorong sampai ke dalam batu, cok. What the hell? Oke lah. Esok keluar. Oke, nice, headshot mati tuh. Masih ada kah? Oke. Waduh. Oke. Oke, kita disuruh masuk katanya. Waduh. Waduh. No. Oke, nice. Reload. Kita maju secara perlahan. Sini di mana dah? No. Masih ada kah? Kayaknya udah aman deh. Garin di mana? Ayo, di mana Garin? Ayo, let's go. Kamu di sini kah? Wah. No, tidak di sini. Garin, are you di sini? Udah bisa masuk lewat sini. Di sini kah dia? Oke, nice. Tidak bisa. Aku membawa senjata yang cukup bagus di sini. Tidak bisa, kaget aku, cok. Buka, ada orang. Nice. Udah tertebak. Ayo, mana? Oke. Oh, di sini dia. Ada pintu rahasia ternyata di sini. Wah. Waduh. Я знаю, что выславится вас. Вы посмыслач от остановка на шевелеция? No. Kita dihantam pakai crowbar, cuy. Трошная Чтваровна. Besok Игорь Акаров это хенокриминал за братство. Преместие до истории. Задачло вели, что это не тап. Waduh. Диена отмамените Андиня. Waduh. Aduh. No. No. Ada sesuatu. Itu siapa? Itu ditembak atau? Victory of the party. Setelah Michael Garin tewas, Bloodfist berpecah dan semua asosiasinya dapat di
track down dan dikunci di labor camp. Igor Akarov carries out his plan in liberty working class outside in the country. Pada 1981, Great Liberation Army cross the border, menyatakan perang kapitalis kepada selatan. Boris Oberankov, dia kenapa? Setelah berbagai hari disiksa, dia pun memberitahukan aktivitas gengnya di Bloodfish. Akhirnya dia tewas di ketika diinterogasi di police base di Karikatka. Oke. Terus Grigory Belov, informasi yang ditemukan berubah menjadi krusial untuk tidak melanjutkan ininya. Servisnya dia pun lebih cepat berhenti, dikubur dengan hormat di Satakan Kemes di apa? Kuburan Satakan pada 5 Juni 1989. Pyotr Kafka, setelah kembali dari kapital rumah sakit, dia membantu dalam penyerangan tempat persembunyian di Bloodfish. Oh, yang kita selamatkan itu. Dia mendapatkan penghargaan Cross of Merit. Setelah berbagai tahun, dia dipromosikan di posisi minister. Yang sempat kita selamatkan kemarin. Terus, Timur Konchenkov. Dia 40 tahun di Kwaris. Waduh, belum sempat saya baca semua, tapi ada satu detailnya untuk nanti saya kasih. Untuk Gavrilov, dia menghabiskan hari terakhirnya di penjara, berharap pemberontakan liberasinya sampai terakhir dan dieksekusi pada 5 Juni 1982. Oke. Oh, Infang Memory, apa ini? Oh, ini developernya ya, mungkin. Oke. Oh, tamat. Let's go, tamat. Let's go. Udah tidak ada continue, cuy. Berarti kita udah resmi menamatkan game Contraband Police. Jadi, okelah teman-teman, mungkin sampai disitu dulu gameplay dari game Contraband Police-nya. Jika teman-teman suka dengan gameplay seperti ini, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe. Apabila sudah, silakan teman-teman nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next time. And dadah.